Hai Bun, kembali lagi bersama Mimin yang kali ini akan membahas soal apa ia perceraian Arya Saloka dan Putri Anne cuman gini. Meski dituding oleh banyak orang sudah bercerai, namun Arya Saloka dan Putri Anne malah tepergok boncengan berdua di motor. Dalam postingan yang beredar di media sosial, Putri Anne tampak bahagia hingga tertawa-tawa kala sedang dibonceng Arya. Tampaknya, boncengan antara mereka berdua dimaksudkan untuk menyusul Ibrahim yang sedang field trip dengan kawan-kawan sekolahnya. Menariknya, saat disorot kamera oleh Anne, Arya hanya menoleh sekilas dan kemudian mengalihkan pandangan ke depan. Lantas, apakah isu perceraian mereka berdua selama ini hanya sekedar gimmick? Sebelumnya, Putri Anne telah menjawab status rumah tangganya. Dia blak-blakan mengatakan bahwa pernikahannya dengan Arya Saloka telah kandas. Jadi apakah ini hanyalah untuk menyenangkan anak mereka seperti yang dilakukan Gading dan Giselle?